di tempat yang bersih. Inilah, kita sudah sebentar lagi akan sampai. Perjalanan yang menantang lantaran menelusuri celah gua yang sempit dan licin. Inilah sungai dengan aliran sampah yang menurut kabar burung dari Bandung ternyata kami tahu. Sahabat, siapa tak mengenal Sungai Citarum, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan mengalir sepanjang hampir 300 km. Itu baru panjang kira-kira yang dihitung menurut garis lurus. Padahal, jika dilihat dari satelit, Sungai Citarum tampak meliuk-liuk bagaikan ular. Sehingga bila bisa direntangkan, pasti akan lebih panjang lagi. Sahabat, dilansir dari situs citarum.org, sungai tersebut saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Sejak tahun 2016, Sungai Citarum mulai mengalami penurunan dan dalam memenuhi daya pasok air. Sungai ini selalu mengalami banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Menurut situs tersebut, keadaan itu merupakan indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan daerah aliran sungai. Kondisi daerah aliran sungai yang kritis, terutama di bagian hulu, telah menurunkan kemampuan daya dukung pasokan air. Ketinggian muka air yang semula sekitar 15 meter dari tepian, sekarang turun dan hanya menyisakan aliran kecil dengan kedalaman kurang dari 2 meter. Terhitung sejak 3 bulan, Abuy, salah seorang warga desa Kidang Pananjung, selalu mengambil rumput di dasar sungai untuk memberi makan domba peliharaannya. Biasanya Abuy hanya melewati jembatan bila air sungai sedang penuh. Sudah lama. 3 bulanan lah, sudah kecil. Hampir belum tadi ya, nih. Pasang tadi ya. Ya hampir. Ya beberapa sih bapaknya lewatan lagi tiap hari sininya jualan tiap hari jadi apa? Ya ada yang itu nanam walu, ya kering ada yang jadi jagung. Selain rumput liar, dasar sungai pun dimanfaatkan warga untuk menanam sayuran seperti jagung, cabai dan singkong. Hal tersebut menjadi pemandangan biasa saat musim kemarau tiba. Selamat siang. Inilah sungai dengan aliran sampah yang menurut kabar burung dari Bandung ternyata kami tahu sekarang ini sampah itu berasal dari kabupaten. Di aliran irigasi ini yang bermuara ke Citarum. Ini berjuta-juta kubik, berpuluh ribu-ribu kubik teralirkan. Paneteo, coba turun. Ini ketahuan lah ya nama. Tidak bisa mengelak kalau kami punya video bukti bahwa sampah ini datang dari, bukan dari Bandung. Nah ini Paneteo, bagaimana ini? Sampah, aduh. Ditudingkan bahwa sampah yang ada di Citarum ini adalah sampah dari kota Bandung. Ternyata ini dari Kabupaten Bandung. Berpuluh-puluh ya, ribu. Ribu kubik ini. Dan yang paling banyak ini steropom. Aish, gila. Steropom dan kaleng-kaleng. Aish. Dan juga air minum. Duh.
Wah. Aduh. Nah ini dari hilirnya dari proyek Majalaya. 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 Rancaekek. Rancaekek. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Semoga ini menjadi bahan kita semua. Iya, siap. Evaluasi. Wah, bagus, bagus. Iya mending ngabring ge. Aduh, oi tingali. Oh. Ya teh di mana? Di Rancaekek, karena Rancaekek sedang banjir, dipalidgeun ka dieu. Jadi kumaha untuk petani ya, apa lakukan? Tak bisa dipungkiri, masyarakat kita masih banyak yang memiliki perilaku negatif. Salah satunya, buang sampah sembarangan. Di berbagai tempat masih saja ditemukan adanya oknum masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Hal ini sangat memprihatinkan, terlebih di saat musim hujan saat ini. Membuang sampah sembarangan tentunya bisa menyebabkan datangnya bencana banjir, sahabat. Memiliki sumber air bersih merupakan harapan dari semua masyarakat, baik di pedesaan atau perkotaan. Sumber air bersih bisa dapat dari dalam tanah maupun air permukaan yang salah satunya adalah sungai. Citarum.org juga menyebutkan terdapat sekitar 500 pabrik berdiri di sekitar aliran sungai Citarum. Selain itu, ada 3 waduk PLTA yang dibangun di alirannya. Ditambah adanya penggundulan hutan berlangsung pesat di wilayah hulu. Kondisi tersebut memperparah keadaan sungai Citarum kini. Selama ada Satgas dari Dansek Pompejo Citarum ini, saya merasa bangga dengan adanya sektor Pak Kolonel Purwadi. Wilayah Desa Rancamanyar ini sekarang sudah merasa ya bersih, nyaman. Airnya juga sudah sedikit, sudah berubah, 80% sudah berubah airnya. Terus sampahnya juga sudah tertanggulangi. Alhamdulillah kebersihannya. Sebelumnya udah kacau kalau sebelumnya ya. Sebelum adanya dan sektor wilayah ini semrawut.
sahabat, 15 juta jiwa bergantung ke Sungai Citarum. Jumlah keluarga yang mendiami bantaran Sungai Citarum mencapai 15.950.299 jiwa atau 35,8% dari total pendudukan Provinsi Jawa Barat. Citarum.org juga menyebut data tersebut didapat pada tahun 2012 yang lalu dan diperkirakan jumlahnya semakin meningkat sekarang. Sejak tahun 2018 yang lalu, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki daerah aliran sungai di titik-titik yang dianggap memiliki tingkat pencemaran tinggi di Sungai Citarum, sahabat. Program tersebut diberi nama Citarum Harum. Pengerukan sedimen tanah yang berada di aliran Sungai Citarum di kawasan Balendah Kabupaten Bandung ini dilakukan oleh Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 6. Menurut Kodam Sektor 6 Citarum Harum Kolonel ARH Didik Kuswandi, kegiatan pengerukan sungai sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di kawasan Kabupaten Bandung dan persiapan menghadapi musim penghujan. Dengan adanya pengerukan diharapkan bisa mengembalikan kondisi aliran sungai seperti semula. Seperti yang Anda lihat, kami berhari-hari melaksanakan tugas pengerukan sedimen Sungai Citarum, mengembalikan fungsi Sungai Citarum seperti pada era dahulu dengan kelebaran yang sama dengan pada era dahulu, dengan kedalamannya termasuk kedalamannya juga, sehingga Sungai Citarum tidak terhambat oleh sedimen. Hal ini juga saya persiapkan menghadapi musim penghujan yang akan datang dengan harapan musibah banjir yang akan melanda daerah Balendah, Bojong Soang tidak separah atau sehebat tahun yang lalu. Menghadapi musim hujan, Sektor 6 sudah melakukan pengerukan sedimen di aliran dan sisi sungai sejauh 2,5 km. Selain pengerukan sungai, Sektor 6 Citarum Harum pun melakukan penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai. Program Citarum Harum sendiri terlaksana di bawah komando langsung pemerintah pusat, pelaksanaannya lebih terintegrasi dalam rangka mendukung upaya percepatan dan pengendalian air sungai.
Banjir luapan Sungai Citarum kembali merendam permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian air yang merendam permukiman warga ini bervariasi, mulai dari 30 cm dan 60 cm. Bahkan di titik terendah, ketinggian air bisa mencapai 1 meter. Banjir luapan Sungai Citarum ini terjadi pada Jumat dini hari pasca hujan deras yang mengguyur kawasan ini sejak Kamis sore hingga malam hari. Akibat banjir ini, aktivitas warga pun terhambat. Sejumlah warga nekat menerobos genangan dengan berjalan kaki, sementara warga lainnya menggunakan jasa perahu untuk dapat melintasi banjir. Tadi malam udah dari kemarin sore ya, sore udah tinggi, malam diguyur lebih besar, tinggi lagi, nambah terus. Ketinggian paling dalamnya berapa? Di saya ya mungkin di sana sekitar 1 meter. 1 meter. Ya. Pak, masalah dari warga sendiri melihat kondisi seperti ini, banjir lagi apa sih, Pak? Kalau saya lihat sih mungkin masih banyak faktor sampah juga mungkin masih banyak ya. Kalau dilihat di air-air tergenang kan sampah banyak yang keluar. Terus juga mungkin aliran air ya harus dirobah mungkin kalau menurut saya karena banyak hambatan belokan. Selain merendam permukiman di Kecamatan Dayeuhkolot, banjir akibat luapan Sungai Citarum juga merendam sebagian wilayah Kecamatan Balenda. Banjir selalu terjadi akibat masih banyaknya sedimentasi di dasar sungai, yang hingga saat ini masih dilakukan upaya normalisasi oleh Satuan Tugas Citarum Harum. Bisa kalian lihat ya, ketinggian air saat ini bisa diprediksi lumayan deras arusnya. Kita bisa lihat ke sana. Sana sungainya guys, sungai Kali Citarum menuju sungainya guys. Dan lalu di sini ini lapangan Desa Teluk Jaya guys, tuh tiang gawang hampir setengahnya rendam. Ini guys lapangannya, memang tidak begitu jauh dari pinggir sungai Kali Citarum, tapi dia ikut rendam. Dan sana tanggulnya guys, tanggul Desa Teluk Jaya, Kecamatan Bagis Jaya. Untuk ketinggian air di tengah-tengah lapangan kita cek dulu guys sama partner saya. Kita boleh cek ya guys buat kedalaman lapangannya. Menurut situs resmi Citarum Harum, citarum.id, upaya tersebut adalah gerakan bersama dalam mengembalikan keadaan Citarum sebagai penghasil air untuk sebagian besar masyarakat di Jawa Barat. Akibat dari maraknya pencemaran limbah ternak, limbah industri, limbah manusia, limbah medis, kerusakan biodata sungai terjadi sedimentasi tanah hingga abrasi di sekitaran daerah aliran sungai Citarum. Yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Sahabat, itulah asal-usul Sungai Citarum yang mungkin belum kalian ketahui, sahabat. Dengan mengingat sejarah Sungai Citarum, semoga kita bisa lebih peduli lagi untuk menjaga air sungai supaya tetap jernih dan sesuai dengan fungsi yang ada. Sahabat, tubuhku terguncang. Panti-panti kita suruh naik guys karena berbahaya juga bagi keselamatan anak masih di bawah umur karena tidak ada pengawasan dari orang dewasa. Ini guys ada partner saya juga, Kang Otoy. Ini dia Kang Udin. Seperti jadi saksi. Buat kederasan airnya. Lembah kecil menangis sedih. Ini lagi guys, ada partner saya Dani kecil. Sampai paha guys. Sampai apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Ya guys, panas. Bapak ibunya telah hadir rasa.
lama mati. Ditelan bencana. Ya guys, sana banyak anak-anak kecil bermain air. Sesampainya di ini cukup berbahaya guys untuk anak-anak. Kukabarkan semua masih di bawah umur karena kepada jauh dari pengawasan panduan. Nanti saya matahari, tetapi suruh berhenti bermain air ya guys. Tetapi mudah-mudahan pada mau. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh,